Skuad terjun negara menutup kempen Universiade Gwangju tanpa sebarang kilauan pingat. Gandingan Jasmine lai puyi dan Kam Ling Kar sekadar kelapan final acara papan anjal 3 meter seirama. Setidaknya ini persembahan lebih baik berbanding acara individu 3 meter papan anjal di mana mereka gagal melayakkan diri ke final. Saingan akhir yang menampilkan 10 gandingan menyaksikan Jasmine dan Ling Kar pamer 5 terjunan konsisten. Hanya darjah kesukaran rendah menyukarkan peluang mereka untuk berada dalam kelompok 5 terbaik, menamatkan kempen dengan 246.72 mata. Ling Kar banyak pun akur keputusan adalah penting untuk menambat hati ketujuh latih negara yang juliang. Tanpa perancangan kejohanan lanjut buat mereka selepas Gwangju, Jasmine dan Ling Kar hanya mampu untuk terus mengekalkan semangat ketika latihan pusat di Bukit Jalil. Quite penting untuk next game boleh cabarkan diri untuk ambil result ni. Cabar sendiri. Time competition jangan kalut semua, jangan takut lah. Kena yakinkan diri sendiri. It will help lah, cause every competition that we participate, we get more experience. So yeah, it will help. Compared to last few times punya competition, sebenarnya kita dah improve sikit lah. Tapi tak cukup lagi lah. Nanti we'll go back and train harder lah. Saya sentiasa percaya Jasmine, Ling Kar dan juga seorang lagi penerjun yang berada di Gwangju. Tracy Vivian Tuket adalah penerjun yang berbakat. Diharapkan Gwangju menjadi titik permulaan kebangkitan mereka dalam skuad terjun negara.